Selamat datang bang, selamat datang. Ini kami dari adik-adik abang, kami dari mahasiswa aktivis masyarakat Tanjung Balai. Kami ingin menyatakan bahwa kami dalam hal ini tetap menantang RUU KPK dan RKUHP. Kami menolak undang-undang itu dan kami ingin agar DPRD juga menanggapi bahwa DPRD Tanjung Balai juga menolak RUU KPK dan RKUHP. Benar? Oke kawan-kawan. Siapa kita? Mahasiswa. Berapa kita? Satu. Siapa kita? Mahasiswa. Berapa kita? Satu. Oke kawan-kawan. Sebenarnya kita juga bingung hari ini. Ketua Terminal Sementara DPRD Kota Tanjung Balai. Tadi konsolidasinya 25 anggota DPR dengan DPR, tapi hari ini kami lihat 1 jam 24 sudah lewat. Mengejarkan kesyukuran di rumah. Cari modal. Bayar utang. Oke, teman. Bayar utang. Ya, kepada kawan-kawan kita, coba duduk dulu semua di bawah. Kita duduk. Kita duduk. Kita kita berharap juga dalam posisi seperti ini kalau ada keamanan sudah diperluas lah, diberi ruang ya. Karena kita bukan kriminal, kawan-kawan. Oke, kita bukan kriminal. Kita sesuai dengan komitmen kita bahwa hari ini kita turun pada tanggal 30 September bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD. Merupakan satu kesatuan dari seluruh lintas gerakan mahasiswa, buruh, masyarakat, dan pemuda Kota Tanjung Balai. Hadir di depan kita, pimpinan sementara DPRD Kota Tanjung Balai. Apa kita sebuah esprit yang hadir bersama kita? Ingat, simbol kehadiran belum tentu berpihak kepada rakyat. Benar? Benar. Oleh karena itu, mari bersama kita tegaskan harapan kita tidak hanya sebatas simbol retorika dan simbol dari verbal perkataan saja, kawan-kawan. Tuntutan kita, kita minta kepada Ketua DPR untuk mengeluarkan rekomendasi berdasarkan keputusan DPR yang diambil dari aspirasi rakyat yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Kapolri terkait dengan satu, mencabut revisi Undang-Undang KPK yang telah disahkan oleh DPR. Yang kedua, menolak RKUHP. Yang ketiga, menolak rancangan Undang-Undang yang ngawur lainnya. Itu untuk rekomendasi yang kami titipkan kepada Ketua DPR. Yang ketiga, yang keempat, kita minta Ketua DPRD, pimpinan DPRD sementara, merekomendasikan juga pernyataan sikap kepada Kapolri untuk tidak arogan, tidak represif kepada kawan-kawan aktivis mahasiswa seluruh Indonesia. Yang kelima, meminta Kapolri mengusut tuntas segera mengeluarkan kawan-kawan yang hari ini masih ditangkap di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Yang terpenting yang keenam kawan-kawan, untuk adili dan tangkap polisi yang sudah menembak saudara kita di Kendari. Dua korban meninggal dunia. Ketua DPRD tidak memberikan rekomendasinya. Masih kita menganggap tidak ada ketua DPRD di Kota Tanjung.
Ini ultimatum kita kepada DPR RI. Oleh karena itu, kita tunggu apa yang akan disampaikan ketua DPR RI bersama kita. Oke, kepada ketua DPR RI yang hari ini hadir bersama kita, walaupun yang 24 sudah jadi pagi. Ini yang membuat kita rusak. Kalau kita pikir ini tidak sesuai dengan komitmen yang ada sebenarnya. Janjinya 25 hadir, tapi sudahlah. Nanti kalau kita buat sedikit tindakan dianggap anarkis, rakyat yang salah. Jadi kita serba salah memang jadi mahasiswa ini. Bergerak dibilang ditunggangi politik. Nah tapi udahlah. Hari ini kita berikan kesempatan ketua DPRD kita untuk menyampaikan apa yang akan dia lakukan dari aspirasi yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Kepada ketua DPRD kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Baik, terima kasih adik-adikku. Hidup mahasiswa! Saya juga pernah seperti kalian. Saya juga pernah mahasiswa. Tapi hari ini, tadi kita baru dilantik, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih pada kalian semua. Pada hari ini, kalian masih sempat-sempatnya menyampaikan aspirasi untuk korupsi. Saya juga menyatakan berantas korupsi. Saya setuju dengan apa yang tadi disampaikan. Korupsi tidak pandang bulu. Siapapun yang korupsi harus ditebas. Begitu adik-adik? Tapi saya minta kepada adik sekalian, adik-adik yang sayangi, demonstrasilah dengan sportif dan tidak anarkis. Dan masalah tuntutan kalian nanti akan sama-sama kita bicarakan lagi kepada anggota dewan yang lainnya. Kenapa? Karena DPRD adalah kolektif dan kolegial. Saya bersedia kepada semua. Nanti saya menerima dengan lapangnya kita bicarakan bersama-sama. Bagaimana adik-adikku? Bagian ini juga teman-teman. Bicarakan lagi sekarang keputusan sampai sekarang apa dan tindakan terlaksanakannya gitu. Iya. Mohon maaf, ini semua kan tadi kami tanggapi agar kami sampaikan langsung begitu. Bukan mengatakan kita bicarakan lagi, salah cara begitu tuh. Iya. Begini bang, karena kolektif dan kolegial mantannya kami tadi menahan diri untuk tidak memaksa masuk dengan janji dan pertimbangannya 25 anggota DPR berada di sini. Sudah pulang. Ternyata mereka sudah pulang, mungkin sudah banyak daging yang belum dimakan. Ini yang membuat kita merasakan bahwa DPRD ini sebenarnya bekerja untuk siapa? Untuk perut dan selangkangan. Dan abang hari ini ketua DPRD bang, cukuplah hari ini ketua DPRD kami terdahulu tidak berani mengambil komitmen terhadap kepentingan masyarakatnya bang. Kami berharap tadi sebenarnya bang, sampaikan ke 25 anggota DPR ini selesai. Oke, telepon Sekuan buatkan rekomendasinya, saya tanda tangan nih di depan adik-adik ini. Menyampaikan bahwa isu dan gerakan nasional itu di daerah sudah nyampe gitu. Bahwa seluruh daerah di Indonesia menolak dengan bahasa yang sama. Betul. Alangkah luar biasa sebenarnya pimpinan DPRD sementara dengan keberaniannya bersama rakyat menyatakan tolak terhadap tuntutan kita ditandatangani DPR terus berangkat ke Jakarta. Betul. Kali tidak SPPD terbaru anggota DPR. Jangan yang lama. Nanti kita bicarakan bersama-sama. Itu bahasa politik. Hari ini mau apa tidak? Itu aja bang. Oke. Mau. Kalau tidak bisa pakai itu. Untuk pemberantasan korupsi tadi saya sampaikan, kita semua menolak supaya korupsi. Bersama adik-adik saya juga sampaikan, tolong bantu kami yang baru dilantik hari ini, kita kawal sama-sama pemerintahan Kota Tanjung Balai. Setuju? Setuju. Begini bang, untuk mengawal Tanjung Balai ini secara prinsip analogi, kita sebagai aktivis, sebagai akademisi, sebagai anggota DPR akan bersinergi untuk kepentingan Tanjung Balai ke depan. Yang menjadi persoalannya hari ini, kita kalau tidak berbicara tentang keinginan kawan-kawan, ketika memang komitmennya hari ini, oke kawan-kawan jangan anarkis, oke kami nggak anarkis, tapi 25 orang keluar kok katanya, oke 25. Hari ini kita masih berbicara tentang penolakan rancangan undang-undang yang direkomendasikan oleh ketua DPR. Sama seperti kejadian di beberapa wilayah yang lain, ketua DPRD-nya nanda tangani. Padang salah satunya. Nah, kenapa kita harus takut untuk itu?
masih energik loh. DPRD kita ini masih baru kawan-kawan. Masih energik, belum punya dosa kita bilang. Entah kok sebulan lagi. Tapi katanya wakil rakyat bang, kok bisa sanggup-sanggupnya 24 lagi pulang hanya untuk acara di rumah? Baru hitungan jam bang, katanya wakil rakyat menyampaikan aspirasi rakyat. Baru satu jam dilantik mereka sudah berjalan kepada kita kawan-kawan. Belum hitungan hari. Dan kadang-kadang kesal juga nih kita tadi jadinya kayak gini. Bagus kita anarkis tadi. Kita hargai yang kepolisian minta kita. Kita terobos tadi berjalan pulang mereka. Tapi kita hargai yang ini. Permintaan dari kantor kepolisian. Gua kelari. Mana janjinya 24 orang lagi. Tapi di sini. Begini bang. Begini bang. Kami sampai nanti sore akan tetap duduk di sini. Silakan abang kembali mengkoordinasikan kepada anggota DPRD terpilih lainnya. Kami tetap menunggu di sini sampai ada keputusan apa yang dilakukan secara kelembagaan. Kalau secara politik ya besok kami gampang itu besok buat sidangnya kami kirim. Hari ini kami tetap di sini. Kalaupun abang mau kembali juga ada acara di rumah silakan dulu kembali. Kami tetap menunggu di sini sebagai rakyat. Betul. Ada mahasiswa. Kita tunggu di sini. Mahasiswa biasa tahan lapar bang. Kalau undangan bang, capek ya kami ini semua diundang untuk acara syukuran. Kami ini diundang. Tapi hari ini kami lebih memilih duduk di jalanan sama rakyat, bersama rakyat, berjuang untuk semua kawan-kawan. Semangat, semangat. Oke, silakan abang ambil kesimpulan abang. Kalau mau kembali silakan, kami akan tetap menunggu di sini apa komitmen rekomendasi yang akan dilakukan oleh DPR. Terima kasih. Baik adik-adik, mengingat hari ini hari pertama kami. Kami mohon sekali lagi kepada adik-adik, tolong bantu kami. Sama-sama kita kawal Tanjung Balai untuk lebih baik lagi. Setuju? Setuju! Bantu kami. Setuju? Caranya! Udah mau gizanya, setuju.